Nah, ini pemancingnya tuh. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat semua? Saya doakan semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan dimudahkan segala urusannya. Ya, karena request saya sudah sis di bibir pantai PLTU Ancol ya. Informasi permintaannya bisa nggak masuk? Ya saya bisa ya. Ya lo sini bisa masuk. Nah, sampai ke bibir pantai sana ya, bisa sampai ke dam. Sini dam. Untuk parkiran motor bisa di situ, ada warung kopi juga. Nah, ini bisa sampai ke tengah. Di ujung sana ini lampu hijau ya, dam hijau. Guys, untuk cuaca saat ini sangat mendukung. Kalau menurut saya, jadi air juga bagus. Airnya bagus. Kurang lebih 200 meter nih jalan kaki dari motor tadi ke sini. Tapi di sana juga aman sih, ada satpam. Jadi persediaan amunisi kepentingan perut bisa di sini nih, guys. Di sini ada nih. Ini ada yang jualan kopi di sini. Jualan kopi, motor juga bisa di situ parkir, guys, ya. Oke, guys, saksikan terus ya ke laut. Nah, ini bisa ya, guys. Bisa. Masih di area PLTU Ancol. Kondisinya ini ada yang mancing juga ya. Kita kepoin yang mancing ya. Kepoin aja. Dia baru nyampe juga, kita kepoin. Kebetulan kita udah bawa alat aja. Saksikan kekepoan. Ada motor-motor pemancing juga. Dan pemancingnya ada di sana. Mancingnya ada di sana. Luas, enak, guys. Mancing laut gratis. Oke, saksikan tuh. Salam area fishing. Belut laut, belut laut. Ada belut laut, guys. Udah dua orang, guys. Kita kepoin. Keting rajungan. Di mana? Gede-gede gak? kecil-kecil dong. Tuh, ini juga tuh dapat kerapu, juga dapat nyerok. Dapat nyerok sama. Kerapunya gede. Oh, kali kemarin katanya. Kali kemarin dapat, ada yang dapat sekarung, ember katanya. Apa itu, ikan? Iya. Sekitaran sini banyak. Ambil aja. Guys, kita di balik pabrik apa ini? Terang-terang dikit, guys. Ini udah malam. Kondisi di sini buat mancing bagus. Tadi juga sudah coba cari info dari teman-teman yang mancing di sini. Emang lagi ada musim barakuda di sini, barakuda, terus kue rambe juga ada di sini. Kerapunya juga tadi bagus-bagus, gede-gede. Juga emang udah masuk konsumsi, ikannya bagus. Ya, saksikan terus, cari spot-spot yang murah meriah atau bisa gratis dan nyaman, aman di sini. Sini bisa bawa keluarga juga ya. Paling antisipasinya
Kalau buat memancing itu, kalau di tempat seperti ini kita sedia siap jas hujan. Tapi di sini banyak sih buat teduh ya. Terus kalau pinggiran seperti ini biasanya hamanya nyamuk. Jangan lupa bawa sopel atau safety yang lain ya. Tempat seperti ini kita bisa mancing enak, juga kondisinya rame, tidak ada suges yang mengerikan di sini ya. Cuman tetap aja kita harus safety ya. Dimanapun berada, kita mancing itu tetap kita permisi sama yang di sini ya. Namanya kita percaya dengan adanya goib, goib. Tetap permisi di sini. Jangan sampai kita teledor atau ceroboh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan di area fisik. Mudah-mudahan info kali ini sangat bermanfaat pribadi untuk saya, umumnya untuk rekan saya atau teman-teman saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita jadi orang-orang yang sukses. Amin.